menuju eta mah nya. Di Brusela. Ke sawah, Bu. Punten nya. Bara uih, Bu. Uih. Oh, uih. Kini saya berada di suatu tempat yang jauh dari suasana keramaian kota, yang mana turunnya hujan saat ini menambah keindahan alam di desa ini. Seperti inilah suasananya. Rencananya kali ini saya mau berkunjung ke suatu perkampungan. Seperti apakah suasananya? Yuk ikuti terus perjalanan saya dan simak terus videonya. Dan nama perkampungan yang akan saya kunjungi itu adalah Kampung Cipanengah, yang masih merupakan kampung adat atau kampung tradisi yang beralamatkan di Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Inilah keindahan alam di perkampungan yang akan saya kunjungi, dan seperti inilah akses jalan untuk menuju ke perkampungan tersebut. Lokasi Kampung Cipanengah berada di tengah-tengah sawah dan dikelilingi oleh pegunungan yang sangat hijau, yang mana akses untuk menuju ke kampung ini kita harus melewati sebuah jembatan. Seperti apakah jembatannya? Inilah jembatannya. Menurut infonya, di kampung ini warganya masih satu keturunan atau masih satu keluarga dalam satu keRT-an. Seperti inilah suasana kampungnya. Yuk kita temui warganya. Dia tiis bunyi anaknya. Tiis nama kuayana ngarepan gunung. Sama hujan. Saya RT ini, Bu. Bara RT ini, Bi. Saya RT. RT ini mana, Bi? RT ini Lebak. Oh, Lebak. Iya. Ya, RW mana? RW di mana? Di Batu Nunggu. Batu Nunggu? Mohon. Di Cipanengah, mana? Iya, Cipanengah, iya. Kampung Cipanengah, Desa Cicadas. Mohon. Kecamatan? Cisolok. Oh, iya. Kabupaten Sukabumi. Masih kan kampung adat, kan, sih? Punya. Kampung adat? Masih. Ya langsung saya leit ya? Mungun seher. Pake mana? Atau di Lebak leit ayah. Eta leit ya. Seher. Oh di Hanap. Ya di Hanap leit sama leit. Biasa sok ku injuk punya. Sanes ku hateup. Ku hateup mun. Ya nu ku injuk aya, nu ku hateup aya kitu. Heeh. Biasa mulai ku teu hateup sareng ku injuk oge. Biasa ku panggung. Ku kieu. Punya panggung. Ya mah bumi
Ini. Mana iya? Angin gede iya. Menuju eta mah ya. Ini baru saya dah. Ya, kada bade iya karena cai. Sudah ya. Anut banyak, kenakan. Ini nggak mau suruh banyak. Ya, pasir suruh oke. Oh, pasirnya suruh ya? Eh, kompor nggak mau kompor? Enggak, nggak mau kompor. Oh, tegur kompor. Wah, ini kio iyo. Mau sang sari mana dia emak? Sang sari dia mana dia? Oh itu, sarang itu tuh anak Arika dia. Oh iya. Gak yakin dia tuh. Mak macam itu. Kemana? Apa-apa anak tuh? Iya. Atas lami dia emak? Jadi perkiraan ini berapa tahun kok di kampung ini? Kampung ini? Berapa terang ini ya? Kampung ini? Di kampung ini ada ya kampung ini. Keluarga api pangan gunung ini apa aja? Iya pangan gunung ini ya, keluarga ini. Oh. Biasa sok-sok seur, biasa lemon kita mah. Iya mas, sekeluarga tanah gitu. Oh, seru dulur. Keluarga ini. Ayo di luar ini sama ini? Sama, itu kakak misan itu tadi itu. Oh. Adik kakak dan emamanya. Jadi saya RT itu sama keluarga ya. Nah, RT iya sama keluarga. Itu kan jalan dari hiji buminya itu sama derek deh rai. Kenakan gitu kan seru dulur. Iya, tak ya sampai sana ya, di sana sana tanah nak itu. Masing-masing masihan di sepuh ya. Itu sawah bu. Punten ya. Wah. Barawih bu, wih. Oh, wih. Heeh. Tapi warimah alhamdulillah itu ah, saya nak. Buka katunya ada tetaran orang. Cuman duka katunya ada ada Gusti Allah nu ieu geuning. Kapungkur ge aya bencana teh itu tuh nya.
Di lubangan itu. Di itu? Di lubangan itu batur. Jalan ogeningan baksa. Bisa jalan gaya-gaya ini. Jalan di ku eta, buku desa ya? Di itu desa. Nuhun gua. Benar kene hujan. Hah? Iya, suami hujan. 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 Mangga. Mangga hatur nuhun nya ditaruh nuhun hapunten nya di dia tiasa masih harus sama mamanya. Eta sapal kieu mah kari deui amang weureun. Heeh. Mangga teh. Nuhun ya. Nuhun Bu, mangga Bu. Demikianlah perjalanan saya ke Kampung Cipanengah. Kampung tradisi atau kampung adat yang berada di Desa Cicadas, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Dan kini saya akan melanjutkan perjalanan saya ke tempat yang lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.